sebagai mantan prajurit dan beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier. Apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya. Sebagai mantan prajurit dan beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier. Tetapi kami bermohon kebesaran hati untuk bisa menyadari bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukannya memang telah menyakiti ratusan ribu, bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat. Akhirnya saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun saudara berada, meski kita miskin harta, tetapi jangan miskin harga diri. Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah, insya Allah, negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.